Bingung pakai apa, Lubu aja lah. Ada skin, pakai skin gratis dari event. Aku bukanlah manusia, kini aku sempurna. Lubu dengan ini antena kecuali ya. Cuman skin Lubu yang lain kayaknya agak kurang anjir. Ini Lubu warna biru. Sepertinya sih terlihat oke ya dengan warna biru dan juga aura-aura petirnya ya kan. Yang ini kayak kurang. Paling main di efek. Ya biarlah. Namanya juga skin gratis, bersyukur aja gue. Mau nggak mau gua mesti lompatnya nih ya kan. Lompat gua harus ke lubang, mau nggak mau. Dakiau Cyrus jungle. Berarti kita punya stun gua. Oh iya. Kita punya stun si ini Liang. Harusnya oke nih kalau dia ngikatnya benar ya kan. Selamat datang di Honor of Kings. Semoga Liangnya ngikatnya benar. Minion musuh akan tiba dalam 5 detik. Kalau dia benar ngikat, tank aja deh. Gue bisa lompat ke belakang. Tapi yang jadi permasalahan gue ini nih support kita nih. Semoga dia nggak ulti ke depan nih. Kalau dia ulti ke depan habis gue. Gue mesti minimal ultinya agak di belakang atau di tengah lah. Jangan di depan musuh cepat. Soalnya gue nggak bisa kasih ini surprise pasang ulti. Apa itu tadi? Ada yang nguap, cok. Oh itu stakannya gambar gitu ya. Apa sih lu anjay? Efek gua oke nih bos. Selesai apa gua? Sorry bos, pure damage anjing. Cek aja dulu. Berarti dia ke bawah. Pacat di situ bos. Harusnya pasifnya udah copot itu ya kan? Masuk kan shield damage. Lu kira cuman lu doang yang bisa nge-shield? Bisa gua juga nih. Gua tebas pala lu. Ayo malu. Keluarin pasif lu anjing. Ayo, aduh di bawah. Ayo. Maju bang. Lu gue TB-in anjing. Pukul lah. Aduh nggak ada damage cuy, jungle gua nggak ada damage anjing. Mati lah tuh. Jungle gua nggak ada damage anjing. Tunggu, dia bawa apa? Bawa flicker. Ada anjing. Ya Allah. Wih, siapa tadi yang ngomong? Udah kayaknya ngomong ya. Nguap pula dia. Kau dan sistemmu hanya beda. Nggak kena sabar. Gue butuh dia maju seperti itu. Mau kemana lo, muncet? Mau kemana manis? Mau kemana? Adios, bye bye. Kita rotashi commit dulu. Udah kayaknya sepertinya woman. Minta ya buat anda clearnya lama. Biar gue bantuin. Buat gua memperkaya diri ya. Tapi dia kata-katanya sama melulu, ham muap-muap. Bentar lagi dia bakalan ngomongin something. Ikut. Ininya dulu dong, archernya ini dulu dong. Mau lompat kemana dulu bangsat? Majulah, ayo. Itu shieldnya dulu pecahin. Ya eliminasi. Shieldnya dulu bang. No. Ayo mah. Itu gua belum siap. Sini langsung kita. Ayo Liang. Yang nah. Dan gua tinggal asyik. Mantap. Yang ngehit siapa, yang dapat kill siapa. Mantap bang. Makasih aja sama gue. Tower atas ya pastinya jebol dan jangan kita hilang. Yep. Apakah bisa terselamatkan tower atas? Sepertinya sih tidak. Bisa gua defense gak ya? Sepertinya bisa. Jangan dipanggil dulu dong, kampret. Ikutlah. Bye. Kemana lu manis? Gue mundur. Oke, mantap. Dan archer kita masih ngejatuh. Lah, gak kena stun dia. So, 100 jempol. Mid, tolong mid. Cuk, ada apa dengan support kita cuk? Nguap melulu denjing. Ngantuk kayak mana dia, ketawa pula. Ngantuk lu ngap, turu. Bawa. Gua yang teleport bawah. Jeng. Enggak bisa, be. Raka. Mati gua. Enggak bisa dong. Kayaknya. Kok bisa? Bisa. Ulti lagi, oke. Nah, ini gua suka nih. Dia bisa ngulti anjing. Ultinya nggak di depan congor musuh. Walaupun tadi ada yang dia ngulti depan ya. Tapi bagus positioning gua. Lumayan. Timmu berhasil menghancurkan tower. Dilanjutin. Tunggu dulu anjay. War aim dulu semua. Kok nggak ada ulti? Bentar, skill gue masih cooldown. Ayo, ulti gue ready nih, ulti gue ready. Ulti gue ready. Sahabat lagi. Anjing ketawa nih, cok, mengerikan. Ulti not ready. Bentar, skill gue masih cooldown. Ada kerep masih? Ada sih. Ngomong-ngomong lu ngap ya. Dekiau support aing. Di ulti lagi, Bang. Enggak gua. Mau ke situ. Dikit-dikit ulti, tower bawah tuh. Lindungi tower kita. Udah gua aja lah. Untung gua dari atas anjing bisa langsung jalan ke bawah. Kita war mulu. Fire HOK itu war mulu. Creep ditinggal. Lain kagak nge-push ya. Kasih. Pengen gue main AoV. Tapi gue tamatin dulu nih baru kita main AoV dulu. Open ulti. Gak ada dia open ulti ya. Wow. Aduh. Sat. Mundur dulu bang. Mundur dulu kita. Sabar dulu bos, gua nge-creep dulu ya. Mohon maaf nih berdua tuh. Nice. Gua pulang lah. Takutnya, ah udah ada ulti dia. Tinggal menunggu dia, menunggu gua maksudnya ya. Kalau mau ngulti dah tuh. Nice. Kalau mau ada ulti aja, gua ada ready. Ulti bang. Ulti. Aduh, oke. Apa yang gua mau lompat? Temen kita rata by the way. Temen kita rata cuy. Dan ini karanya udah di. Mana creepnya? Kita tunggu dulu ya. Oh, di bawah. Masih bisa tele nggak sih? Masih bisa, gue ke bawah lagi. Telat. Nih naga nih. Ayo, maaf tapi di atas kan. Ayo mah. Oke. Gak ada. Kalian lain. Yakin mundur bang. Mundur anjay. Mundur lepas cuk. Pas udah lepas. Kita ninja. Enggak ada skill sumpah, enggak ada skill. Nice. Tunggu, gua clear atas dulu. Oke, ready gua. Mana tim gua? Anjing. Ya nggak apa-apa lah. Pukul itu naga. Nice. Pertukaran yang bisa dibilang cukup tidak worth it. Walaupun gua dapat satu, tapi gua shutdown anjing. Gua shutdown. Kita dapat naga. Gua dapat kill satu. Ya bisa dibilang worth it nggak worth it. Gold musuh 33 punya kita ketutupan. Oh 36. Wah beda 3k. Dilepas di atas, makasih loh. Kenapa nggak dibawa? Gua kan mau ngepush atas. Sekarang gua harus turun ke bawah anjing. Ribet hidup. Mau ngambil inilah sekalian lah, maruk ke kita. maruk tuh kita ngambil semua ya. Oke, ready. Harusnya misah nih, Cok. Harusnya misah. Bentar-bentar. Misah kita. Biar gua dorong menit, ya kan? Gua tunggu, iya kan? Gua tinggal menunggu panggilan dari Dakiau. Kalau dia mau war, gua ready. Jangan gua ke atas, lu pada ke atas juga, berak. Ah, suwe bener lu pada. Ulti, Bang. Ultimu mana? Manis. Ulti. Halo. Dakiau. Ulti. Berak lu. Ultinya telat bener ini. Dia ulti buat dipakai pulang, anjing. Pulang biar datang lagi. The fuck. Terbisa, cuy. Momen war itu momentum. Gue dibawa. Lompat ya gue. Gak dapat coba-coba. Tutup masalah aja. Nah, ada ulti. Gue bisa nge-push dulu yang bawah. Jangan dipakai buat ente pulang, berak asu. Wah, ultinya dia pakai buat mini doang, cu. Oh, blok ya. Wah, mulai nih penyakitnya support Dakiau, anjing. Ulti dipakai buat dia balik lagi, buat bukan buat inisiasi war, anjing. Baru skill 2 dipakai bolkan untuk tim diri sendiri. Ulti lah. Kalau mau ulti dah tuh dapat. Gua nge-clear creep dulu nih. Agak-agak emang. Kalau tau gini mending gua pakai yang lain tadi, bang lah. Biar gua tele. Gak jelas, cuk, ngapain muter-muter pulang-pulang, goblok. Gua ambil aja lah. Gua nge-push bawa. Semua ini. Heran juga gua, dikit-dikit buang skill 2, dikit-dikit buang skill 2. Dikit-dikit buang portal. Udah masih full. Portal yang bener lah. Buang. Jangan sembarangan lu ya. Nah, buang ulti. Di sini. Nah, kebisa kan? Kita nggak dapat naga. Bagus. Slow but slow, anjing. Udah mas skillnya nge-slow ya, dibuat lagi item slow. Mati nggak gerak aja. Cuk. Ambil. Laju juga beliau ngepumpul. Ini burung beo satu ini. Bentar dulu. Okay. Buang portal. Tawar kiri. Nah, bertiga di sono, dia di bawah ya kan. Nanti kalau mau war tinggal panggil. Karena dia kan bisa solo kill. Gua tinggal di sini nih. Beresin yang di mid. Ntar buat chill kecil, gue kasih view dikit-dikit. Gak enak kan? Kalau dia nggak dapat, nah, pulang, panggil Dakiau, panggil, Dakiau, panggil. Aduh, kagak dipanggil, cu, bego janggal. Aduh, bukan janggal, maksudnya support. Kenapa dia nggak panggil? Allah, harusnya tadi supportnya siap-siap manggil, cu. Mana tim gua? Mane support, anjing. Allah, support. Kenapa dia nggak buang ulti, cok? jungle kita tadi masih bisa selamat kalau ya kan gua lihat tuh ini masih ada dia ulti tuh, masih ada ulti Dakiao ya. Kalau dia tadi ulti, dia langsung pas ini jungle kita dapat tuh tadi solo kill, langsung dia bom ulti, junglenya bisa selamat ditarik. Tapi kagak anjing. Ultinya buat apa? Buat diri sendiri baru. Tolol sih ya. Goblok. Malas bet malas gua. Perkara nih, mulai nih. Support nih anjing. Terkadang orang yang makinnya kurang kreatif anjing. Bukan mempersalahkan, tapi entah berapa lama ente main, tolonglah kreatif dikit main ya. Ya, bolehlah, bolehlah. Atasnya dorong, atasnya dorong. Ulti jangan dilempar di depan musuh. Gua nggak bisa surprise anjing. Kelihatan ulti gua. Ulti bang, ulti bang. Sat, ngapal. Buat siapa? Jeret. Ngapet banget. Ada yang satu. Oh enggak. Mati mampus. Oke, udah gua mundur. Kita kurang personil, darah kita juga kurang. Mundur. Udah lolos ente, mundur aja berak. Ribet nih. Nice dia. Atas. Kita dorong. Bentar. Gua majuin creep. Dari yang sebelah sono, gua ambil yang ini biar mereka fokusnya kebagi. Nice creep. Oke, kita dapat. Ini artitornya dapat dua. Oke, langsung kabur aja gue. Nah, gak nice juga, but it's okay. Kalau mau war aja, langsung panggil. Nah gitu dong, dari belakang biar gue bisa ready. Ada yang maju, gue lompat kayak gini ya. Bom ulti, no problem. Suara get bentar. Lama di bos, 20 menit berak. 2-3 hit. Ya, ngomong apa dah lu? Gua ya, vaksin. Ambil lah ini, Bang. Kalau mau ngambil aja nih. Langsung 4 lawan 4, oke lah. Kita ready. Ah, bisa ada buff. Bentar gua kasih view. Sokotin. Marksman, faster cap, ayah. Soloa. Marknya udah gua ambil. Aduh, Bang. Hit yang ada aja. Naganya skip dulu. Why, dude. Tapi kayaknya kita menang anjing. Creepnya masuk semua, bangsat. Creepnya masuk. Creepnya masuk sih. Aduh, creepnya gue kucuk. Tapi creepnya masuk semua. Nice. Creepnya masuk semua itu anjing. Nice. Creepnya masuk semua. Wah, mantap. Itu kalau creepnya nggak masuk kita kalah, fix kalah anjing. Asli sumpah kiki.